Okay guys, Malaysian Class, hari ini saya sama Alex. Saya bawa Alex datang ke Jalan Batan Berjuntai ataupun Batan Bestari Jaya. Okay, di Batu Lapan, Kampung Asahan. Tempat memancing, udang dan juga ikan. Paling top lah kat sini, salah satu tempatnya. Okay, itu pintu masuk. Okay, kita datang sini. Jambatan ni, nampak tadi air sini. Okay, dan juga pam air. Rumah air, rumah pam air ni, Kampung Asahan. Pintu masuk dia, kita simpelkan ya. Okay, pintu masuk ke JT tersebut, JT Kampung Asahan. Ini jalan dia, belakang. Jalan belakang, boleh nampak sesuatu kat situ, nampak kereta. Kalau dapat tangkap, ada bendera Selangor kat situ. Itu JT dia. Okay, hari ni kita memancing ikan dan juga udang. Masuk kepala dulu kan, Len? Lupa dah lama tak pakai. Syuk masuk kepala dulu kan? Kepala tak tu? Cukup gigit tu. Cukup gigit kan? Sakit dah? Pedih je lah. Kita dah boleh lah. Ni okey lagi? Dah. Cukup kembali. Dah berusik dua kali. Gila. Ting-ting udang makan roti canai. Oh guys, kita try ulat sagu. Okay. Guys, Malaysian Class, hari ini kita berada di Kampung Asahan Batu Lapan. Jalan Bestari Jaya. Okay. Nama lama dulu dipanggil Batang Berjuntai. Ya, yeah, Batang Berjuntai. Sekarang Bestari Jaya. Okey, saya bersama dengan Abang Kamsul. Dengan tuan punya JT kat sini. Okey, Abang Kamsul, ada satu. Abang Kamsul kat sini sewa bot ada berapa biji? Okey. Kat sini sampan saya sendiri yang saya uruskan lebih kurang dalam ada 18 biji lah. Kat sini sebab kita sini pun bukan bas orang lah owner. Okay. Kat sini kita share lah. Okay, ada buat di sini JT ni apa sumbangan daripada kerajaan kepada kampung. So kita gunakan JT ni sebagai siapa-siapa yang ada sampan. Okay, kita pakai kat sini dalam kita buat untuk urusan sewaan. Sampan kat sini semua daripada Kampung Asahan saja. Ya, betul. Ni sampan di sini semuanya owner daripada Batu Lapan Kampung Asahan. So ya, orang lain tak dimasukkan di sini kan? Ya, betul. Dan last saya datang sini 2012-2013. Okay. Maksudnya 3 buah dalam 3 buah bot dia je. Ya, betul. So yang ni disiap tahun berapa? Ini siap 2020. 2020. Lebih kurang dalam bulan 6 macam itulah. Okey, tempat ni pun adalah famous dengan memancing udang galah, yeah, ataupun jenggo. Betul. Okey bang, satu lagi ikan yang ada di sini. Okey. Kasih ikan-ikan yang ada kat sungai ni. Okey, kalau ikutkan di sini sungai ni macam-macam ikan ada. Antaranya yang popular patin lah. Okey, patin. Kita ada ikan baung. Okey. Dan yang gempak tu kat sini pernah naik tapah lah. Okey, tapah kat sini paling naik boleh paling besar 39 kilo. Tahun berapa tu? Tahun lebih kurang tahun lepas lah. Ada, tahun lepas? Ya.
ditarik nelayan di jetty sinilah okey dia naikkan okey 39 kilo dan kita sini ada ikan pacu, so ikan lampam, itu ikan sungai lah. Ada lubuk dia. Lubuk-lubuknya tu boleh katakan adalah sini biasa ikan-ikannya ni dia ada lubuk dia masing-masing kan. Dia tukar dia area-area masing-masing, cuma kalau kita mancing tu, kalau dapat tu kita kira rezeki lah. Agar kita try lah. Sewa buat macam mana bang? Berapa macam mana kira? Okay, kat sini sewa buat bumbung ni. Okey. Ini buat bumbung ni saya 17 kaki dan 19 kaki. Kita gunakan enjin 15 kuda lah. So di sini dia enjin 15 kuda. 17 dengan sampan 17 dan 19 kaki. 19 kaki. Plus dengan enjin 15 kuda. Harga dia untuk satu hari dah 12 jam RM120. RM120. Kalau yang kecil? Kalau yang kecil ini sama 14 kaki dengan enjin 8 ataupun 10 kuda RM100. Okey, dan bagi mereka yang datang daripada jauh nak mancing, nak cari umpan. Yes. Dekat sini kami umpan semua kami sediakan. Umpan apa sediakan? Harga bot lain, harga umpan lain. Ya betul. Okey. Harga bot lain, umpan lain. Harga umpan macam mana kita dah? Okey, kalau nak udang kat sini kami jual dengan harga RM6 lah satu pack. Satu pack. Contohlah ya, saya bagi sini lah. Satu pack ni harga RM6 lah ya. Udang beras. Udang beras kita panggil. Kemudian kalau pumpun, nak ikut saiz lah. Antara RM10 hingga RM15 lah ikut saiz dia. Daripada S ke L, XL ya. Kemudian macam cacing pun ada, insyaAllah. Ada, kita ada juga cacing. Cacing pun ada. Ada. Okay guys, bersama Abang Kamsul di Kampung Asan Batu Lapan. Okay, bagi mereka yang nak datang mancing udang ataupun ikan ni. Dan kita ada orang lain lagi. Ya, itu sahabat saya tu, Cik Iwan. Cik Iwan. Brother Iwan. Okay, ini yang nak tunjuk satu benda ni. Bulat sagu ni. Aha. Saya nak test power ni. Sini lah. Allah. Daripada itu hari tak nak. Okey. Ini kita panggil bulat sagu ya. Ini special ni tau sebenarnya. Ni nak cari size. Ini pun kalau nak apa pun kena order dulu tu. Special order. Okay. Kalau tak gila bukanlah ha ni sini. Ha ni. Ni bulat sagu. Ni dia bulat sagu. Ini ikan patin. Ikan ini sorry. Ikan bawang memang suka. Favorite dia ni. Tak gigit lah. Mau gigit dia. Ni gigit. Kepala lu. Ni saya saja ni cantik ni. Sini cantik ni. Kira baru lagi lah. Guys, saya pernah makan ni guys. Tapi ada orang campak saya makan ni. Boleh makan? Hidup. Tak tahu lah Abang Hamsul makan ke tak kan? Saya belum pernah lagi. Belum pernah lagi. Saya akan cuba beberapa umpan. Kalau tak jadi makan apa benda, saya makan. Saya akan usaha. Okay, kita tengok cabaran dia. Cabaran dia. Hidup-hidup ni tak pernah makan lagi ni. Okey. Harga ulat sagu 80 sen seekor. 80 sen seekor. Untuk mancing ikan, so bau. Boleh guna ulat sagu. Bau ke patin makan ni? Patin, bau, silap-silap pacu pun boleh makan. Ya, kalau ada jumpa insya-Allah makan. Okey guys, mancing class berada di Kampung Asahan Batu Lapan, Jalan Bestari Jaya. Abang Iwan bawa kita pusing tengok pot mancing. Dia making a highway. Kawan pergi ke tempat ikan. Ini biasa orang mancing pot malam-malam. Ni, ha, pot mancing. Air mati. Air mati.
tak boleh sekarang. Rawang hujan. Air dah sejuk. Dah dua rod dah. Pecah. Ini bukan senang nak dapat. Kalau dapat orang kata dah hero lah namanya. Kalau nak tapa okey dah juga. Nak tapa eh. Saya sosok. Lampam. Tapi kau pakai ikut lampam. Kat mana ni? Kita mula tengok. Nak pergi cek lagi lah ni. Cuba jaring lagi tu. Okey. Kecil lah. Okey. Terima kasih bang. Okey. Ya. Tayar dah? Ya. Putih. Tajuk, tajuk. Tajuk, tajuk. Buat kelip-kelip kat sebelah sini. Malam-malam lah. Bukan siang eh. Walu hitam ni. Ha, sini yang selalu dapat. Apa? Bengkok semua sini. Jarang dia keluar daripada sini semua. Ha. Lepas hitam air. Ha, hitam ah. Tapi bot lepas adalah. Lepas kalau air pasang macam ni, ha, pasang. Kalau air tinggi lepas. Lepas. Dia kalau surut tak lihat. Tapi tak tempat ni ah. Ha. Ha. Aduhoi. Tempat dia favorite tu. Ha. Teruk. Faham-faham lah. Bos balak ada situ. Okay guys. Ni. Ini kalau bawa balik. Sedap makan ni, buat Maggi ni. Okey, udang galah. First try, dapat juga. Seperti saya kata tadi, dekat sini pun boleh dapat udang. Ni. Ha, jom. Alright. Ha. Kita test lagi. Ni, umpan dia. Ni umpan dia. Udang beras orang panggil kat sini. Jom kita tengok berapa banyak dapat. Bawa balik, masak. Bau, 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 bau. Dia kata bau. Kita cari bau hari ni. Tak boleh. Tu bau. Akhirnya. Ni bau. Ha. Kita lepaskan dia. Okey eh, bukti eh.
memancing ikan baung. Alright. Akhirnya terbukti. Kita cuba tengok. Kita cuba lagi. Ni ada baki. Okey, ni ada baki lagi. Kita test. Wah. Manalah tahu. Kalau dimakan ke tidak. Jangan usik hari ini. Udang dah tarik. Tarik bawang pula. Main dekat lah.